Janganlah dua orang tu duduk kecek, duduk bisik-bisik-bisik. Tapi orang yang ketiga tu duduk berasa pelik dah. Eh, apa omong ni? Duduk dia-dia bisik, duduk dia-dia bisik. Ha, ni jangan sama sekali. Ni adab cara kita duduk beramai-ramai, jangan pasal nampak bisik seumur. Sedangkan orang yang ketiga tu duduk waswah dalam hati. Mung ada gapo ni? Kita ada gapo-gapo dalam satu klum kita royak betul-betul. Sehingga dalam setengah-setengah buku ya katanya, walaupun kita kecek dengan pasar tang pratip, orang yang ketiga tu ia tak tahu. Termasuk di dalam hadis ni juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini pelik sikit dah. Saya pasal-pasal duk perhati. Hari ini ni hari Selasa 422 bulan 2 tahun 2022. Kalau tengok dalam parti tin lagu tu dah. Jadi akar dua tu banyak. Lepas tu yang mari sekali dalam hidup kita. Hari ni 422 bulan 2 tahun 2022. Saya pun tengok hadis pasal telitah mari sikit sebanyak pasal ada akar-akar dua. Aku 12 kau temu lah. Mari baca kepada kita sikit sebanyak. Alhamdulillah, hadis dicerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakbaru ibn Adam wa yakbaru ma'ahu ithnan, hubbul man wa hubbul umur. Rawahul Bukhari. Nomor 1421. Nabi katanya, anak Adam ni makin hari makin besar. Maknanya, daripada budak, kau besar, kau tua siapa tua sungguh lah. Tu dia panggil, kau besar anak Adam, tapi kau besar juga bersama dengan anak Adam tu dua kali. Ha, ni ambil akar dua. Kita kena ingat dah hak ni duduk sekali dengan kita sampai mati ni, iaitu nya hubbul mal, kasih kepada harta benda. Tak ada siapa tak kasih kepada harta benda. Nak belaka, tomok belaka, loba belaka. Patu wa tulul umur, dan kena benar nak umur panjang. Jadi muda sama, ada satu riwayat lain katanya berasa-perasa eh muda sama, walaupun tua dah tapi hati duk muda. Ha, ini bukan saya kata, Nabi royak. Bila Nabi royak memang betul. Lepas tu hadis ni adalah hadis sahih pula. Kasih pada harta benda dan nak umur panjang ataupun so lagi cita-cita, maknanya hati tu duk muda sama. Allah nak, ni tabiat manusia. Yang kedua, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanu thalatha fala yatanajathnani duna thalith." Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1288. Ni adab kita duduk di dalam satu kumpulan. Satu klum kita duduk, tak ada kira ramai ke sikit. Tapi Nabi cocongnya tiga orang. Remton di tiga orang. Apabila mereka bersama tiga orang, janganlah dua orang tu duduk kecek, duduk bisik-bisik-bisik. Tapi orang yang ketiga tu duduk berasa pelik dah. Eh, apa omong ni? Duduk dia-dia bisik, duduk dia-dia bisik. Ha, ni jangan sama sekali. Ni adab cara kita duduk beramai-ramai, jangan pasal nampak bisik sokmo. Sedangkan orang yang ketiga tu
duk waswah dalam hati, mung ada gapo ni. Kita ada gapo-gapo dalam satu klum kita royak betul-betul. Atau sehingga dalam setengah-setengah buku ya katanya, walaupun kita kecek dengan bahasa tang pratet, orang yang tiga tu ya tak tahu, termasuk di dalam hadis ni juga. Ha, kita kalau dia kita nak bisik, nak wayak, nak kecek koho, kita kena wayak ke dia. Aku duduk tengah kecek ni, tajuk ni, tajuk ni. Jadi dia pun berasa lega sikit hati. Oh, tak ada duduk mengupak ke dia, tak ada duduk kecek ruang dia. Ha, ni cara kita duduk ramai-ramai, jangan pasal duduk bisik. Ha, tu, nampak, ya nampak selalu katanya, rana dua orang ni. Jadi puak dua orang. Padahal duduk ramai-ramai, rana tak kecek. Jadi bunyi belakang. Nah, gitulah. Seterusnya, hadis. Lagi tak? Sebagai hak ni kelebihan orang yang baca doa di dalam semaya. Ada di dalam Sahih Muslim, di dalam Kitabul Masajid. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia katanya, anna rajulan jaa fa dakhala as-saff wa qad hafazahu an-nafas. Ada seorang lelaki mari masuk di dalam semaya, masuk dalam saf waktu zaman Nabi lah. Ya letih pasal jalan unga letih nyawa sing. Ha, tu gitulah. Faqala, bila dia masuk dalam semaya, ya takbir sudah, ya kata kan, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ni doa iftitah dia. Nabi tak ada sebut, tapi orang itu sebut. Mana dia? Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ayyukum almutakallimu bil kalimat. Bila sudah semayah siap, Nabi tanya, siapa weh yang baca jumlah kelima saat ni? Fa'aramma al-qawmu faqala ayyukum al-mutakallimu biha fa'innahu lam yaqul ba'san. Orang yang sebut saat ni dalam semayah dia tu, dia takut nak mengaku. Dia rasa gerung, apa Nabi tanya? Aku baca ni baca salah ke? Baca tak kena ke? Kau dosa kau lagu mana hidup baca benda hak Nabi tak biasa aja, tapi aku baca kecek mudah-mudah ilham mari kepada dia, kecek mudah-mudah lagu tu, alhamdulillah ya hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia baca dalam doa iftitah dia. Orang ramai apa pakak tanya, siapa wey pakak mengakulah. Ah, tu gitu sahabat-sahabat pakak royak, siapa baca sat ni pakak mengakulah. Ah, tu Nabi tanya ni, faqala rajulun jitu wa qad hafazani an-nafas faqultuha. Orang tu, orang hak baca sat ni, dia royak kata, saya Nabi, saya baca sat ni, saya gaduh-gaduh mari, tak ada nak nyawa, nak baca panjang. Tak ada nak tarik napas. Saya baca pandak-pandak sekadar tu ya. Lalu itulah Nabi kata kena. Faqan laqad ra'aytu 12 malakan yabtadiruna biha ayyuhum yarfa'uha. Nabi katanya tekah mung baca sat ni, aku nampak 12 malaikat pakak berebuk nak tulis pahala. Hak mana dulu pakak nak tulis? Pakak masuk queue go aku nak tulis, ni pahala kepada orang ni. Ha ni nak ayat katanya kelebihan orang baca doa iftitah takbir pak Allahu akbar alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alpah dah tu baca Fatihah lalu dah. Kita orang Melayu ni galaknya doa iftitah yak bodak siapa tua. Hak mana? Bapa Syari. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi bukrata wa asida. Wajhtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyriki. Siapa tu? Satu Melayu kita. Walaupun baca kitab orang wi surat wi doa gapo pun, jadi doa hak tulah kita ada baca. Sungguh katanya doa tu pun Abdullah bin Umar rakyat katanya, aku sejak daripada dengar Nabi SAW baca Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi kathira
wa subhanallahi bukratan wa asila. So, sekat tu ya nah. Abdullah bin Umar ayat katanya aku tak tinggal dia sampai mati. Aku baca sokmo. Dalam doa iftitah. Tapi saya nak gesa kepada kita sini katanya kita wo jadi lalai kita baca. Doa tu doa ni hak tu hak ni barulah kita semaya tu maknanya amal dengan sunnah tu belakang. Sunnah ni, sunnah tu, sunnah ni. Supaya saya dak royak acak-acak kali. Ni kita siapa jadi tu email sini dak? Kadang-kadang baca bismillah, baca derah. Baca we bunyi dah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang kita baca bismillah. Oh. Jadi kita amal belakang. Derah pun kita baca, qoha pun kita baca. Ha. Lepas tu semaya pagi hari Jumaat, we ada ke tak? Sujud sajadah. Ha tu. Gitu. Kalau tak sin anak minggu pun we ada ke tak? Yang hidup tak ada langsung, tak boleh. Gitulah. We jadi lalai cara amal kita. Supaya dalam rokok kita, dalam sujud kita, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada wa bihamdih pun ada. Jangan duk baca subhana rabbiyal azim saja, subhana rabbiyal a'la saja. Kita bubuh kata wa bihamdih. Ni cara nabi dia amal belaka, dia buat belaka. Ha gitulah. Untuk kita jadi laklai cara-cara untuk kita beramal dengan sunnah nabi, alhamdulillah. Nah. So lagi. Hadis ada di dalam Sunan Ibnu Majah kitab Iqamatis Shalah was Sunnah. Iaitunya hadis daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnan fama fawqaha jamaah." Nabi katanya dua orang naik ke atas. Itulah jamaah. Sama ada dalam semayah. Semayah ni kurang-kurangnya dua orang, dia kira jemaah dah. Lepas tu lebih pada tu, 3, 4, 5, sampai beribu, sampai 10 ribu, ratus ribu pun, dia kira jamaah. Hidup kita pun lagu tu lah juga. Tak boleh hidup sore. Lepas tu jangan duduk atas pagar. Jangan, tak ada. Orang yang pahal agama ni, tak ada pasal duduk dot dia. Lebih-lebih lagi orang yang pasang log suan tua sum. Dah mana dah? Orang log suan tua sum ni orang tak padu kat orang. Tak sayang orang, tak kecek orang, tak tegur orang, tak padu kat orang, tak tanya khabar orang. Orang pun nak padu ke dia, nak kecek dengan dia pun rasa kerencai. Jangan jadi orang log suan tua sum. Jadi jadi mudah-mudah, lepas tu pakai gaul, jadi jamaah ramai-ramai. Ini hadis yang Nabi pesan, iaitu untuk nak jadi baiknya orang pasal jamaah mula di semaya. Semaya hari-hari pun hidupkanlah jamaah. Hidup jemaah semua. Jangan tinggal semaya jemaah. Kecuali kita uzur sungguh. Uzur sungguh, tak ada sungguh. Itu tak ada arah. Wallahu a'lam lah. Saya tak biasa temung katanya Nabi semaya sore. Wallahu a'lam lah. Siapa ngaji banyak ada dalil rakyat katanya Nabi biasa semaya sore. Wallahu a'lam, boleh jadi ada. Boleh jadi. Tapi tak biasa temung lagi. Katanya Nabi semaya sore. Nah, setara Nabi nak mati lolo tu. Semaya yang terakhir pun Nabi mengakak tu. Baik. Daripada umuh dia masuk ke dalam masjid. Masya Allah. Mengakak. Masuk dalam umuh dia pula sallallahu alaihi wasallam. Masuk dengan mengakak. Ini nak ayat katanya semaya jemaah adalah penting. Dan Nabi pun pesan khamsut tai. Hak Nabi pesan belum pada nak mati, as-salah. Nabi pesan wa ma malakat aymanukum. Semaya Nabi pesan salah, salah, salah. Dan orang hak memilik, iaitunya khadir kamu. Jangan duduk godeh dia, jangan duduk zolim dia. Jangan duduk buat huduh kepada dia. Ha ni, nak ayat katanya, Nabi ni, perkataan dia hak akhir sekali, iaitunya semaya. Dan pesan hak hamba, dan sebagainya. Akhir sekali, hadis ada di dalam Sunan Ibn Majah, Kitabul Ahkam.
Ni aku dua belakang ni saya dah sebut ni. Dua apa ni? Saat ni dua belah. Akhir sekali iaitunya hadis daripada Buraidah daripada bapaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya al-qudatu thalathatun. Orang jadi tok qadhi ni tiga pesan. Tiga jenis. Ithnani finnar. Dua tok qadhi duduk dalam api ni aku. Wa wahidun fil jannah. Seorang tok qadhi duduk dalam syurga. Ha ni bukan arti tok qadhi syar'i saja dak. Bukan datuk je titam saja dak. Semua tok qadhi pu pipaksa tak ada kira negeri mana-mana terutamanya qadhi-qadhi Islam. Negara-negara yang diperintah oleh orang Islam. Ni Nabi pesan. Nabi kata kan rajulun 'alimal haqq faqada bihi fahuwa fil jannah. Tok qadhi ataupun orang yang tahu kebenaran maka dia hukum mengikut kebenaran. Tak ada simbol, tak ada corruption. Tak ada duit tai tok. Betul-betul lalu dah hukum lagu ni. Salah-salah betul-betul. Fahuwa fil jannah. Orang jadi tok qadhi lagu ni adalah syurga. Wa rajulun qada lin nasi ala jahlin fahuwa finnar. Yang keduanya tok qadhi hak pasal hukum jahil mengikut kejahilan dia. Ya tak reti. Ha ni hak ni lah yang Nabi royak katanya akhir-akhir zaman ni wak ko orang tak ngaji tak reti. Orang pilih dia mung jadi mu fasuilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi kata maka bila orang pilih dia orang bakal nak tanya masalah tu tanya masalah ni maka dia pun jawab soalan hai jawab dengan bighairi ilmin dengan tidak berdasar kepada ilmu fadallu maka orang tu saat ni hak dipilih jadi ketua jadi pemimpin jadi tok qadhi ke apa dia sesat wa adallu dan menyesatkan orang lain. Sebab tu jawab soalan gapo-gapo ni untuk orang tua-tua pai saya beringat untuk diri saya. Jawab soalan gapo-gapo ni jangan gaduh sangat. Kalau tak reti sungguh kena mengaku katanya wallahu alam hak ni kita tak ada ilmu. Walaupun ngaji tinggi setakat mana pun dia tak reti kena royak katanya tak reti. Kena tanya puru. Tapi setengah-setengah orang dia tak mengaku katanya dia tak reti, orang tanya masalah mudah-mudah. Tak boleh jawab. Maknanya orang tanya pun dia berasa katanya oh nampak perih weh. Ngaji tinggi masalah setara ni tak boleh jawab. Ha gitu. Sebab tu kita kena beringat-beringat. Orang yang ketiga akhir sekali wa rajulun jara fil hukmi fa huwa fil nar. Orang yang tipu kelong. Jara jing alih ra. Jara artinya menipu kelong di dalam hukum. Ha ni ramai benar ni. Tok qadhi ataupun hakim seluruh dunia. Simbol belakang. Masya-Allah. Nabi katanya fahuwa finnar. Maka tok qadhi pasal ni duduk dalam neraka. Wallahu a'lam. Sebab tu hadis-hadis yang saya baca hari ni sempena dengan aku saya fikir sore ni. Aku 22 bulan 2 tahun 2022. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.